apabila berlaku tanda kiamat, iaitu ad-dukhan, maka ketika itu umat Islam akan susah. Umat Islam akan menderita kerana ad-dukhan ini adalah asap tebal ataupun debu tebal yang hitam yang menyelubungi bumi, permukaan bumi ini. Ad-dukhan ini dia akan menutupi bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dalam keadaan suasana yang begitu gelap, susah, hingga kan diceritakan dalam hadis, tapak tangan kita sendiri pun kita tidak nampak kerana gelapnya. Suasana, kata ulama, kita bandingkan seperti Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, ikan nun yang besar, ikan paus. Bagaimana keadaan Nabi Yunus dalam perut ikan paus? Nabi Yunus dalam perut ikan paus itu dalam suasana yang keadaan gelap, susah, menderita, payah. Maka bila ad-dukhan besok berlaku, maka umat Islam ketika itu pun berkeadaan susah, payah, menderita. Tetapi yang lebih menderita adalah orang-orang kafir dan orang-orang Islam tapi derhaka. Makna derhaka ni orang Islam tapi tidak menghentikan solat. Derhaka lah. Orang Islam tidak sembahyang tuan-tuan, derhaka. Kerana yang menyuruh kita sembahyang ini siapa? Allah SWT. Maka ketika itu, dalam satu riwayat yang lain, orang Islam ketika berlaku ad-dukhan itu, mereka cuma seperti terkena selsema ataupun asmak ataupun batuk. Tetapi orang kafir melecur kulit mereka. Melecur kulit mereka kerana panasnya ad-dukhan itu. Disebut dalam Al-Quran, dalam surah ad-dukhan, artinya peristiwa ini pasti berlaku. Akan berlaku. Sama ada kita mahu, tidak mahu, kita belajar, tidak belajar, kita ingat, tidak ingat, benda ini, perkara ini tetap akan berlaku. Jadi persiapannya ketika Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan paus itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS ialah Nabi Yunus AS berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wataala dengan satu zikir yang sudah tuan-tuan maklum, ya, sudah faham kalimat zikir yang teragung itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ketika Nabi Yunus AS berzikir di dalam perut ikan paus yang besar itu, maka suaranya didengari oleh malaikat. Malaikat di langit mendengar suara Nabi Yunus, munajat Nabi Yunus, zikir Nabi Yunus. Tetapi malaikat pelik kerana suara itu bukan berada di atas daratan, tidak juga di daratan, dan bukan di atas udara, tapi di satu tempat yang asing, iaitu dalam satu tempat dalam perut ikan paus. Maka ikan paus ini membawa Nabi Yunus memusing keliling lautan dunia ini. Akhirnya berkat munajat Nabi Yunus AS, maka dimuntahkanlah Nabi Yunus AS akhirnya ke tepi pantai. Maka Nabi Yunus AS selamat. Maka berlaku begitulah tuan-tuan, apabila berlaku ad-dukhan ini. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana keadaan umat Islam ketika itu? Kerana diceritakan bila berlaku ad-dukhan panas, yang sangat panas, gelap, tidak ada matahari, tidak ada hujan, maka binatang ternakan semua akan mati. Ternakan semua mati. Tumbuh-tumbuhan semua kering dan mati. Maka ketika itu orang Islam lapar, tidak ada makanan langsung. Lapar. Maka kata Nabi, makanan kamu adalah tasbih, subhanallah, takbir, Allah Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Itulah makan kamu ketika itu. Kata Nabi, jika kamu mengamalkan zikir itu, kamu akan kenyang insyaAllah. Jadi apa persiapan kita? Apakah kita tunggu berlaku ad-dukhan baru kita berzikir? Apakah kita berlaku nanti datang tanda kiamat yang besar itu, barulah kita bersedia beramal, tuan-tuan? Maka persiapannya mulai dari sekarang.